الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد بابايبو جماعة مصلى الهداية Jamaah Majlis Hilir Mengaji yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tak pernah sejenak dari hidup kita kecuali nikmat dan rahmat Allah hadir dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan rahmat Allah, tak mampu kita melangkahkan kaki ke masjid ini, menghadiri majlis ta'lim yang merupakan taman surganya Allah di bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jinani farta'u, wa ma rawdatul jannati ya Rasulullah?" Qal majalisul ilmi aw hilakul dzikri. Kata Rasulullah, duhai umatku, jika kalian sedang berjalan kemudian kalian melewati taman surganya Allah di bumi ini, bergabunglah bersama mereka. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majlis ilmu atau majlis zikir. Kita banyak mendoakan orang saat ta'ziyah, salat jenazah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan si fulan yang meninggal ini sebagai taman surga. Padahal sebelum meninggal ada taman surga yang kadang-kadang orang lalai dan tidak merasakan nikmatnya taman surga itu. Apa? Duduk di majelis ta'lim, di majelis zikir, disebutkan di sana nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalaulah kita bisa resapi sungguh di dalam majelis ilmu ada kelezatan yang kalau orang tahu niscaya mereka akan berusaha datang walau harus merangkak-rangkak. Alhamdulillah, kita tubuh sehat, badan kuat, ya, bisa hadir di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, Nadzarallahum ra'a sami'a minni hadithan fawa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan hadithku, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, diamati, dipahami, dicermati, kemudian ia sampaikan kepada orang lain seperti ia dengar sebelumnya. Hari ini kita akan ngaji hadis Rasulullah, kita akan pahami sedikit demi sedikit dengan niat untuk memperbaiki diri dan mewarisi ilmu ini kepada generasi kita setelahnya. Pada akhirnya kita akan diberikan wajah yang bercahaya di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan masuk ke hadis yang ketujuh, yang untuk Musalla Al-Hidayah ini pertemuan yang kedua. Sempat kita berhenti karena PPKM ya. Alhamdulillah sudah sampai pada hadis yang ketujuh. Saya bacakan redaksinya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah yang akan kita kaji pada malam hari ini? Kata Rasulullah, ad-din, agama, an-nasihah, itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, qulna, para sahabat bertanya, liman, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Demi siapa? Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wali rasulih, untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam dan para ulama'nya. Wa ammatihim, dan secara umum kaum muslimin dan muslimat. Itu terjemah sederhananya dari hadis ini. Apa kata Rasulullah? Ad-din, an-nasihah, agama adalah nasihat. Redaksi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingin menunjukkan bukan berarti agama itu semuanya hanyalah nasihat. Ya, agama ada yang nasihat, ada yang selain daripada nasihat. Namun redaksi semacam ini ingin menunjukkan pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat. Persis seperti hadis Rasulullah tentang haji. Kata Rasulullah, al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah haji itu hanya wukuf? Tidak, ada sa'i, lari dari Safa dan Marwah, ada tawaf di Ka'bah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan al-hajju arafah? Haji adalah Arafah, bukan karena seluruh haji atau haji hanyalah Arafah. Ingin menunjukkan pentingnya wukuf di Arafah, yang bila mana itu tidak dilakukan, batal haji seseorang. Nah, senada dengan itu Rasulullah berkata, agama ini, Islam ini, seakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah nasihat. Di sini para penafsir hadis mengatakan, hadzal hadis min jawami'il kalimi allati ikhtassa biha rasuluna sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ibaratun an kalimatin mujazatin ishtamalat ala ma'anin kathiratin wa fawaida jalilah. Kata beliau, ini termasuk jawami'ul kalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekhususan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah yang diberikan Allah hanya untuk Rasulullah, adalah kemampuan Rasulullah untuk berbicara sedikit tapi maknanya begitu luas. Sekali lagi, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaan itu? Rasulullah diberikan kemampuan untuk berbicara dengan kalimat yang pendek, singkat, tapi maknanya luas, luar biasa. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah jawami'ul kalim. Apa Bapak Ibu? Jawami'ul, yaitu kemampuan Rasulullah berbicara pendek tapi maknanya luas. Maknanya luas. Nanti kita akan ada hadis ya ke depan. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku sebuah ungkapan mewakili Islam dan saya tidak akan bertanya kepada siapapun setelah ini kecuali kepadamu. Datang seorang laki-laki minta ke Rasulullah untuk merangkum Islam dalam satu kalimat yang dia tidak mau bertanya lagi setelah itu.
Bayangkan Pak, kalau saya manusia yang banyak kurangnya ini, ditanya orang, Ustaz, tolong dong rangkumin Islam, mungkin saya bisa ceramah 2 jam. Panjang lebar, kadang-kadang panjang lebar dan maknanya pendek, khutbah sampai setengah jam, 40 menit, intinya padahal pendek nian. Ucapannya sampai kalau ditulis mungkin 3 lembar. Tapi poinnya hanya pendek. Nah, Rasulullah ketika ditanya itu jawabannya apa? Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istiqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam menjaga keimanan itu. Pendek sekali jawabannya. Dan itu sudah merangkum seluruh Islam. Hanya dengan kalimat iman kepada Allah dan istiqomah dalam menjalankan keimanan. Begitu juga ini. Rasulullah cuma ngomong ad-din an-nasiha. Agama itu nasihat. Sudah. Maknanya kita akan saksikan bagaimana panjangnya penjelasan yang saya akan sampaikan. Dari ucapan pendek, agama adalah nasihat. Singkat sekali, tapi maknanya luas. Kalau enggak sahabat bertanya lagi, mungkin hanya itu saja sabda Nabi. Ad-din an-nasiha, agama adalah nasihat. Tapi karena sahabat bertanya-tanya, untuk siapa ya Rasulullah? Ditambahlah penjelasan oleh Rasulullah, untuk Allah, untuk kitab Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam dan ulama'nya, dan untuk kaum muslimin secara umum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelum tadi saya ingin tegaskan kelebihan Rasulullah untuk berbicara pendek itu, Pak. Apa disebutnya tadi? Jawami'ul Kalim. Ya, kita dikit-dikit harus kenallah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangan sekedar tahu nama saja. Oh, rupanya Rasulullah itu punya kelebihan. Ngomongnya enggak banyak, ngomongnya enggak panjang, ngomongnya pendek, tapi maknanya bisa jadi pegangan hidup selama hidup ini masih dikandung badan. Ya, dan itu diistilahkan oleh para ulama dengan jawami'ul kalim. Baik. Apa yang dimaksud nasihat di sini? Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah? Ad-din agama. Islam maksudnya. Islam adalah nasihat. Dikatakan nasihat adalah kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuhilah. Nasihat adalah sebuah kata, ya, sebuah kata yang mengibaratkan keinginan, ya, seseorang agar yang dinasihati mendapatkan kebaikan. Gampangnya begini, nasihat itu adalah keinginan seseorang agar bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Itu namanya nasihat. Apa tadi nasihat? Keinginan seseorang, ya, kepada yang dinasihati agar mendapatkan kebaikan. Makanya kata para ulama, nasihat ini sangat luar biasa. Kenapa, Pak? Dikatakan luar biasa karena nasihat ini sebuah kata yang menunjukkan kamalu nafsih wa ikmalu li ghairih. Jadi nasihat itu adalah kesempurnaan akhlak, kebaikan pada dirinya, namun ia juga ingin kebaikan itu ada pada orang lain. Ya, selama ada di antara kita ini hanya soleh untuk dirinya sendiri, Mak. Hanya manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama bedanya soleh sama muslih. Bedanya apa, Pak? Soleh itu orang soleh, itu berarti maknanya orang itu bagus akhlaknya tapi untuk dirinya sendiri. Ibadahnya ya sholat 5 waktu, baca Quran sendiri, ya, sedekah, ya, hanya untuk keluarganya sendiri misalnya, ya, itu namanya soleh. Nah, nasihat ini meminta kita tidak sekedar soleh saja, tapi diminta juga untuk muslih, yaitu agar kesolehannya dirasakan juga oleh orang lain.
Kalau selama ini baca Quran untuk dirinya sendiri, dia mulai berpikir bagaimana Quran ini diajarkan kepada orang lain. Jika selama ini dia sholat 5 waktu bolak-balik ke masjid dari rumah sendiri, kemudian dia berpikir bagaimana tetangganya, anak-anaknya, kenalannya bisa datang ke masjid. Dia ingin kebaikan itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut dengan nasihat tadi. Cuma tadi dikatakan baik dulu untuk dirinya. Gak mungkin preman nyuruh orang sholat, dianya sendiri gak sholat. Gak mungkin orang nyuruh baca Quran, nyuruh orang rajin mempelajari Quran, dianya sendiri tidak mau belajar Al-Quran. Kalau kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang gak punya itu gak bisa ngasih. Orang yang gak punya gak bisa. Ya kalau dia gak punya kesolehan pada dirinya sendiri, bagaimana akan mengajak orang lain untuk menjadi orang yang saleh, orang yang saleh. Makanya nasihat ini termasuk derajat yang sangat tinggi, memotivasi kita untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain juga untuk memperbaiki dirinya. Nah, secara bahasa kalimat saleh ini diantaranya maknanya adalah ma'khudhun min nushir rajuli thawbah idza khatahu fashabbaha fi'lan nasihi fima yataharrahu lil mansuhi lahu bi islahi thawb. Jadi secara bahasa kata nasiha itu, Pak, kata nasoha, nasiha itu salah satu maknanya adalah menjahit, menjahit, menambal. Lalu apa kaitannya makna nasihat dengan makna menjahit itu? Menjahit itu apa sih, Pak, maknanya, maksudnya? Memperbaiki yang bolong, yang rusak, yang kurang, yang terputus, yang robek, ya. Yeah. Nah, nasihat punya makna itu, punya makna menjahit apa? Ketika dia melihat tetangganya, padahal orangnya baik, dermawan, suka bersedekah, murah senyum, tapi kurangin sholat, nggak sholat. Punya tetangga, kalau ketemu senyum terus, sedekahnya rajin, sosialnya sama masyarakat, kalau kerjasama, gotong royong, masya Allah, tapi kurang dia. Kurangnya apa? Nggak sholat. Nah, orang yang punya semangat untuk kebaikan orang lain, dia akan melihat kekurangan, mendiagnosa apa sih yang kurang dari saudaranya. Bukan untuk diceritakan ke orang lain, bukan. Bukan untuk dihinakan, bukan. Untuk dia menghadirkan dirinya, melengkapi kekurangan saudaranya. Oh ya Allah, saudara saya ini sayang betul, padahal rajin nian sedekahnya. Nggak kurang-kurang tiap Jumat. Padahal murah senyum, akhlaknya baik, cuma satu itulah kurangnya. Apa dia? Tidak sholat. Sehingga dia kemudian termotivasi, tergerak untuk salat silaturahim, assalamualaikum, ngobrol sama sahabatnya, sama tetangganya. Pak, atau D, atau K, atau Mas, luar biasa antum sedekahnya, masya Allah. Saya iri, pengen sedekah seperti antum. Luar biasa antum sosial, banyak orang sini senang dengan sifat dan akhlak antum, murah senyum. Cuma sayang nian kalau tidak sholat. Ayolah kita gerak sholat, biar galau-galaunya itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu. Nah, itu perbuatan itu disebut nasihah. Nah, nasihah mengandung makna menjahit. Kenapa? Karena menjahit tujuan utamanya adalah memperbaiki yang robek, menyambung yang putus, ya, menutupi yang berlubang. Begitu jugalah orang-orang yang menjalankan nasihat atau wasiat dari Rasulullah agar saling menasihati. Dan ini kan tafsir juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu saling berwasiat, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Itulah ciri-ciri orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira sampai sini faham? Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adanya keinginan untuk menasihati orang, adanya keinginan untuk berbuat baik sama orang, itu tidak mungkin keluar kecuali dari hati yang bersih. Keluar dari hati yang
Makanya orang yang semangat untuk saling menasihati hanyalah mereka yang dipilih Allah karena memiliki hati yang bersih. Boro-boro mau mikirin orang lain kadang-kadang. Nafsi-nafsi. Ya, solehnya untuk diri sendiri. Misalnya, misal dia bisa baca Quran. Baca Qurannya bagus. Dan dia enggak mau di daerahnya yang ya, di daerahnya ada yang bisa baca Quran seperti dia. Kira-kira itu hatinya kotor enggak, Pak? Dia ini suaranya bagus. Bacaan Qurannya fasih. Tajwidnya Masya Allah. Tapi dia enggak mau ngajarin orang. Bahkan dia sembunyikan ilmu itu. Bahkan kalau bisa memprovokasi biar pada enggak ngaji. Kenapa? Biar hanya saya yang ditunjuk sebagai ahli Quran di kampung ini. Kira-kira yang begini hatinya kotor atau bersih, Pak? Kotor. Kotor. Kalau orang yang punya semangat untuk nasihat, ketika dia sudah memperbaiki dirinya, bacaannya sudah bagus, suaranya sudah bagus, dia mulai berpikir, oh ya Allah, alangkah indahnya jika banyak yang bisa baca Quran di kampung ini. Sehingga nasihat salah satu ciri. Artinya Bapak Ibu, kalau ngelihat ada saudaranya melakukan kekurangan, ada kurang dari akhlaknya, ada kurang dari ibadahnya, kemudian ada rasa pengen ngajak temannya itu baik, pengen ngajak orang itu berbuat baik, ingin ibadah sama Allah, insya Allah itu tanda hati ini sudah mulai bersih. Tanda hati ini sudah mulai bersih. Ini kadang-kadang aduh dia ngaji misalnya majelis ta'lim, biarkan belah, cukup kita saja, nggak usah tahu, kasih tahu yang lainnya, kecuali itu perintah gurunya lain. Tapi kalau ini memang dia enggak mau ada orang lain ngaji seperti dia ini, na'udzubillahi min dzalik. Agama ini, Pak, kalau begitu semulur umatnya enggak akan sampai kiamat, enggak akan sampai hari ini bahkan. Tapi dulu ulama-ulama kita, pewaris-pewaris para nabi, semangat untuk menyampaikan agama ini sampai kepada kita semua. Inilah kemuliaan dari an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Semoga saya akan banyak ngulang ini biar Bapak hafal. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat adalah ya keinginan kuat pada diri kita agar kebaikan itu juga ada pada orang lain. Ada pada orang lain. Baik, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Kepada siapa nasihat itu? Bagaimana nasihat itu?" Kata Rasulullah, untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama umat Islam. Dan yang kelima, nasihat itu untuk kaum muslimin dan muslimat. Kita akan coba satu persatu apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah itu. Bukan kita nasihatin Allah, bukan. Bukan itu maknanya. Apa yang dimaksud an-nasihah lillah? Yang dimaksud adalah wa takunu bil imani billah wa nafyi syariki anhu wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqaisi wal ikhlasi fi ibadatihi, dan seterusnya panjang redaksinya. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, jadi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata agama itu adalah nasihat. Para sahabat masih agak kurang nyambung, wajar manusia, apalagi memahami ungkapan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin diperjelas. Kadang-kadang memperjelas itu juga bukan untuk demi sahabat, untuk umat, untuk generasi yang setelahnya yang kadang-kadang tidak sepaham, tidak setinggi pemahamannya seperti pemahaman para sahabat, sehingga bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Nasihat itu untuk, nah, apa makna dari an-nasihah lillah? Dikatakan yang dimaksud an-nasihah lillah adalah di mana kita diminta beriman kepada Allah dan meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar murni, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dimaksud dengan an-nasihah lillah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah keluar dari kesyirikan-kesyirikan itu yang dulu adalah keyakinan yang diyakini oleh nenek moyang kita sebelum datangnya para ulama mendakwahkan Islam. Pak, enggak tahu saya. Enggak terbayang kalau kita masih seperti zaman purbakala dulu. Zaman sebelum masuk Islam. Ya, mungkin kita hanya nyembah berhala, nyembah batu. Bahkan sampai hari ini kalau kita lihat beberapa video di India, ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah kucing, ada yang nyembah sapi, ada tai sapi nggak boleh dibuang di. Saya punya saudara kuliahnya dulu di India, tai sapi itu nggak boleh dibersihkan. Dia buang air besar di depan rumahnya, depan. Kenapa? Suci. Kenapa? Sapi ini kendaraan Tuhan ke surga. Makanya kalau orang-orang agama Hindu membakar jenazahnya, mengkremasi, itu ditaruh di bawah patung sapi. Jadi ada patung sapi, di bawahnya jenazah, di bawahnya kayu-kayu, baru dibakar. Kenapa? Dengan harapan, keyakinan sapi ini akan membawanya ke surga. Kalau kita tidak dapat Islam, tidak dapat iman, ya mungkin kita hari ini juga akan melakukan hal-hal yang sama. Sesuatu yang kadang, bukan kadang, sangat-sangat di luar akal manusia. Bagaimana tikus dicium, disujudi, disembah, kucing, batu. Alhamdulillah. Nah, ad-dinu lillah, atau an-nasihatu lillah. Yang dimaksud dengan an-nasihat lillah adalah dengan beriman kepada Allah dan meyakini tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada kekuatan apapun di bumi ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang dapat memberikan maslahat atau mendatangkan madarat bahaya kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu ditanamkan terutama di anak-anak kita, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil sepupunya Abdullah ibn Abbas yang saat itu masih kecil. Ya gulam, kata Rasulullah, duhai anak sepupuku, inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Tolong diperhatikan betul. Apa itu ya Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, hak-hak Allah, tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, niscaya Allah akan hadir untuk selalu memberikan rahmat dan perlindungannya kepadamu. Kalau minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, andai kata seluruh bumi ini ijtama'u, berkumpul, sepakat, ala an yadurruka lam yadurruka illa ma qad kataballahu alaik, atau ijtama'u ala an yanfa'uka ma yanfa'uka illa ma qad kataballahu lak, atau kama qala alaihi salatu wassalam, andai kan alam semesta ini seluruhnya, mulai dari bangsa, jin, manusia, langit, bumi, sepakat untuk memberimu manfaat, ketahuilah mereka semua tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan alam dari kata seluruh ini sepakat untuk memberikanmu bahaya, membahayakan dirimu, kehidupanmu, ketahuilah mereka tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun kecuali yang telah dicatatkan oleh atasmu. Keyakinan yang luar biasa diajarkan kepada siapa ini? Ibnu Abbas yang anak masih kecil yang umurnya belum lebih dari 10 tahun. Kenapa?
Tanamkan ini Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Dia akan menghadapi kehidupan yang banyak tantangan ke depan. Mulai dari bekerja sama orang. Mungkin nanti dia kerja dengan bos, bosnya melarang dia sholat. Misalnya, melarang dia untuk melakukan ibadah atau menyuruh dia menggunakan atribut-atribut agama lain. Namun karena imannya tidak kuat, dia menyangka rizki itu dari bosnya, dia menyangka tidak bisa hidup kalau bukan karena bantuan bosnya, sehingga dia taat sama bosnya, dia tabrak semua aturan-aturan agama. Tapi kalau dia sudah ditanamkan akidah dari awal, dia yakin yang memberikan rizki di dunia ini, di alam semesta ini hanya Allah, maka dia akan berpegang teguh. Jika bosnya memerintahkan ia untuk tidak sholat, dia akan bisa katakan kepada bosnya, terima kasih, saya keluar dari tempat kerja ini. Kenapa berani mengambil sikap demikian? Karena dia yakin rizki bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah punya keimanan sekuat itu, maka insya Allah dia akan tenang. Dia tidak akan pernah berharap kepada manusia. Karena berharap sama manusia hanya akan melahirkan kekecewaan dan penghinaan. Kapan bisa sedemikian? Ya kalau yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Seyakin-yakinnya. Bahwasanya tidak ada satu butir nasi pun masuk ke dalam perut kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin betul. Insya Allah dengan demikian kita tenang. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjadi hamba yang menjalankan hal yang terbaik sesuai dengan syariat Allah dan memasrahkan sepenuhnya hasil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah subhanahu, beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang berikutnya kata Rasulullah, an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk Al-Quranul Karim. Apa yang dimaksud dengan an-nasihat untuk Al-Quran Al-Karim? Yaitu mengimani, ya, takunu bil imani bil kutubis samawiyatil munazzalati kulliha min indillah. Bahkan ya, terjemahannya atau apa namanya, maknanya lebih luas daripada sekedar Al-Quran. Mengimani seluruh kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semua kitab-kitab suci itu. Bahkan jika ada orang Muslim tidak iman sama Injil, belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Injil yang belum mengalami perubahan, Taurah yang belum mengalami perubahan, Zabur yang belum mengalami perubahan. Nah, terkait dengan kitab kita sendiri, bagaimana? Yaitu kitab yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain adalah Al-Quran. Bagaimana nasihat yang dimaksud oleh Rasulullah? Tatkala Rasulullah berkata, nasihat itu untuk Allah dan untuk kitabnya. Nah, jika dimaksudkan, ya, kita khususkan misalkan kepada Al-Quran, yang dimaksud adalah biqiraatihi wa hifdzih. Jadi nasihat kepada Al-Quran adalah dengan cara membacanya dan dengan cara menghafalnya. Membaca dan menghafal. Kenapa? Biqiraatihi iktisabal ilmi wal ma'rifah wa husul taharatin nafsi wa safa'id dhamir wa ziyadatat taqwa. وفي قراءة القرآن حسنات عظيمة تكتب في صحيفته وشفاعة يجدها في انتظاره يوم القيامة. Kata beliau yang pertama, jadi nasihat untuk Al-Quran, ya, dengan cara apa? Membaca dan menghafalnya. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kebersihan jiwa, ya, dan kemurnian hati, dan bertambahnya takwa kepada Allah. Dan dengan membaca Al-Quran akan banyak pahala kebaikan-kebaikan yang dicatat dalam catatan amal baik kita.
dan Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang sebagai pemberi syafaat kelak bagi para pembacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara syafaat, biasanya yang terbesit dalam benak kita adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, itu syafaat yang luar biasa dan utama. Namun ada juga hal-hal yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat, di antaranya Al-Qur'an bagi para pembacanya. Kelak Al-Qur'an akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, dulu si fulan meluangkan waktunya, bahkan mengkhususkan waktunya untuk aku. Aku dimuliakan, aku dibaca, aku dipelajari, aku diagungkan oleh si fulan ini ya Allah, saat ia masih hidup di dunia. Saat di akhirat ini ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada si fulan yang telah memuliakanku di bumi." Ya salam. Pak, lembaran Quran yang Bapak baca itu, Pak, yang sehari mungkin 5 ayat, mungkin sebagian ada yang 1 lembar, ada yang sebagian 1 juz. Dia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kita. Ia akan berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, si fulan telah memuliakanku di bumi dengan membacaku, mempelajariku. Izinkan aku hari ini ya Allah untuk memuliakan dia dengan memberikan syafaat kepadanya." Diangkatlah derajat kita oleh Al. Itu tugas kita kepada Al-Quran yang pertama, yaitu membaca dan menghafalnya. Dan akan ada cahaya, Pak, di hati kita kalau kita baca Quran, kalau kita baca Al-Quran kemudian menghafalnya. Ya, dikit-dikit bagi bapak-bapak yang sebetulnya tidak ada kata terlambat. Mulai dari surat-surat pendek terus dihafal. Ya, semampu kita. Semampu kita. Niatkan di hati ini kalau bisa hafal 30 juz. Jangan dihitung dengan matematika kita manusia, tidak mungkin saat aku nih. Ya Allah, baca merah sulit misalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak harus kita meninggal dalam keadaan hafal 30 juz, enggak. Tapi yang penting adalah kita meninggal, kita sedang berada di jalan menuju 30 juz ini. Ini kadang-kadang mikir saja enggak pernah. Besit saja enggak. Besit di hati nak hafal Quran 30 juz enggak pernah. Kenapa? Karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Tidak mengikut sertakan Allah. Kalau Allah sudah kasih izin, Pak, Bu, untuk kita bisa hafal Quran walaupun hanya beberapa surat, insyaallah dipermudah. Dan kalau sampai ninggal enggak selesai enggak apa-apa. Yang penting kita sedang berada di jalan yang lurus, di jalan yang sedang memperproses untuk bisa menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang berikutnya, dengan cara bitartilihi wa tahsini sawti biqiraatihi mimma yaj'alul qiraata awqa' minan nafs aw fi an-nafs, yaitu membaca Al-Quran dengan teratur, dengan suara yang indah, agar Al-Quran bisa terdengar dan sampai kepada jiwa-jiwa yang berada pada hati atau diri manusia, umat Islam. Ya, kalau suaranya bagus kan enak dengarnya, Pak. Ini juga salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya dengan tartil, dengan tajwid. Ya, jangan sembarangan. Ini kadang-kadang, mohon maaf, atau sebelumnya saya ingin katakan, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Kata Imam Ibnu Al-Jazari dalam manzumahnya, beliau mengatakan, "Al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, li'annahu bihil ilahu anzala, wa hakadha minhu ilayna wasala." Kata beliau, membaca Al-Quran dengan tajwid, belajar tajwid, hukumnya wajib.
Dosa orang yang baca Quran gak pakai tajwid. Dosa orang yang membaca Al-Quran tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu angzala wa hakadha minhu ilayna wa shala. Karena begitulah Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian diwarisi oleh sahabat, kepada tabi'in, sampai ke kita. Dijaga semuanya, termasuk hukum-hukum yang berlaku. Agar jam, kalau bapak baca misalkan Allah menurunkan Al-Quran bunyinya begini misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang turun kepada Rasulullah. Kemudian bapak baca enggak pakai tajwid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan Quran itu, Pak. Padahal di hati bapak niatnya itu Quran. Itu bukan Quran, dan bapak menisbatkan itu kepada Al-Quran, berarti seakan kita menisbatkan yang bukan Quran adalah Quran, yang bukan firman Allah adalah firman Allah. Kalau baca Quran tidak pakai tajwid. Allah menurunkannya bunyinya begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita bacanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Misalnya, itu bukan Quran itu, Pak. Dan kalau bapak niatkan itu Quran, berarti bapak menisbatkan ayat firman yang bukan punya Allah. Dosa enggak, Pak? Dosa. Waduh, Pak Ustaz, dengar penjelasan Pak Ustaz, laju enggak pengen baca Quran lagi ya, Pak Ustaz? Nah, bukan itu, Pak. Yang saya inginkan bukan itu. Maksud saya itu, Pak, karena baca Quran pakai tajwid itu wajib belajar. Jangan malu. Dan musuhnya ilmu dua, malu dan sombong. Malu bagi orang yang gak bisa, sombong bagi orang yang sudah bisa. Hai Ustaz, malu aku Ustaz. Uang sini nih, nganggap aku nih pinter Ustaz. Aku nih lah SPDI, Sarjana. Apa dia kata uang, aku gak baca-baca Quran. Malu. Hilangkan malu itu, Pak. Coba dilihat di kampungnya di sini, di daerah sini, siapa lah yang baca-baca Quran? Si Fulan. Datangi, Assalamualaikum. Aku nak belajar Quran dari Iqra lagi, tidak apa-apa. Masya Allah, mulia. Mulia sekali. Andaikan meninggal dunia dan belum sampai bagus bacaannya, meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak. Atau kalau yang tidak ada, sepakat di sini misalnya pengurus datangkan ustadz, ngajarkan kita Quran lagi dari Iqra, enggak apa-apa. Karena Allah juga nanti tidak menuntut, kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah. Aku sudah belajar dan inilah kemampuanku. Bisa kita menjawab pertanyaan Allah. Tapi kalau kenapa kamu sudah saya beri umur 70 tahun di bumi ini tidak bisa baca Quran? Malu ya Allah. Nah, rasakanlah malunya hari ini. Insyaallah ya. Nah, selama belum bisa baca Quran dengan bagus, dengan tajwid tadi, kalau bapak lagi baca Quran, baca Yasin nih, sering Yasinan. Ya. Ya, mohon maaf, saya sering kali hadir di acara Yasinan misalkan. Yang baca, yang mimpin, yang sebelah saya yang baca, ya Allah, sedih kadang. Berantakan bacanya. Kalau disuruh ngaji malu. Kalau main organ tunggal rame. Hadir. Begitu ngaji mah malu. Enggak ada kata terlambat. Insyaallah ngaji. Insyaallah enggak. Dan itu bagian dari an-nasiha lil Quran. Membaca dengan baik dengan tajwidnya. Kemudian tadabbur maknanya. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Anjuran untuk bertadabur. Tadabur itu maksudnya baca misalkan الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Podio artinya ini ya.
Kalau terjemahnya kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, baca, beli ada rezeki sedikit, beli tafsir Ibnu Katsir misalnya. Paling 250.000, bapak ngerokok 600.000 setahun. 250.000, Pak. Enggak sanggup beli. Atau enggak mau? Beli tafsir atau tafsir yang sederhana, ada tafsir Muyassar misalnya. Atau Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Zuhair, beli, dibaca. Oh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta semesta alam. Kenapa disebut alam? Oh, alam itu diambil dari kata alamat. Alamat itu artinya tanda. Berarti alam semesta ini adalah tanda keberadaan Allah. Mulai dikit-dikit dicermati, ditadabburi. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Bahkan para ulama sempat membahas, lebih bagus banyak baca Quran Ustaz tapi gak tahu maknanya, atau baca Quran sedikit tapi tahu maknanya. Khilaf diantara ulama. Sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, lebih baik baca sedikit tapi paham daripada baca banyak tapi gak paham. Bahkan disebutkan para sahabat itu tidak pernah atau tidak membaca, seringkali tidak membaca lebih dari 10 ayat sampai memahami maknanya, bahkan mengamalkan isinya. Mengamalkan, memahami makna dan mengamalkan isinya. Baca nanti, ya Allah indah sekali Pak, bangun tidur, sholat subuh, ambil zikir seperti biasa. Ya Pak, sampai misalkan jam 5:30 tuh. Nak pulang boleh, nak nunggu di masjid lebih baik. Kalaupun pulang sambil buat kopi, minta istrinya buatkan kopi. Kalau belum punya istri, buat kopi dewek. Ya enggak? Wah, taruh yang kopi-kopi, yang teh, yang ambil Quran taruh. Baca hari ini misalkan, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha, dan seterusnya. Satu ayat, baca tafsirnya. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan nyamuk ataupun di atasnya nyamuk. Apa dia nyamuk ini maksudnya? Nah, dibaca tafsirnya. Oh, ya ya. 15 menit, 20 menit, tutup. Bapak nak ke pasar-pasar lah. Nak yang ke kantor-kantor lah. Yang nak sarapan-sarapan lah. Alangkah indahnya orang muslim yang di pagi harinya diawali dengan membaca firman Allah dan mentadabburi ayat-ayat Allah. Ada yang lebih indah dari itu, Pak? Demi Allah, enggak ada. Subuh berjamaah di masjid, dia lengkapi dengan zikir, dia nikmati bacaan-bacaan Al-Quran, satu hari satu ayat. Masa enggak sanggup-sanggup? Namun setan tak membiarkan kita untuk melakukan itu. Nafsu tak membiarkan kita. Kenapa? Kita tidak mencoba melawan nafsu dan setan kita. Yang tidur lanjut tidur, yang kerja lanjut. Buktinya kalau kerja bisa kuat 9 jam, 8 jam. Begitu baca Quran 15 menit, panas. Bokong nih panas, pegel. Baca WA sejam, tengok kanan, tengok kiri. Rupanya kalimat manusia lebih penting daripada kalimat pencipta manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Pak ya, insya, rasakan bahagia dan nikmatnya, berkah rasa hidup hari itu Pak. Kalau sudah begitu runtutan kehidupannya itu, berkah luar biasa. Yang berikutnya ya, bitafaqquh wal amal, yaitu selain tadi membaca, memperbaiki suara ya, oh bita'limihi lil ajalil muslimah litaquma bitaba'atil mas'uliyati fi hafzi kitabillahi wa fi ta'allumil qur'ani wa ta'limihi ya, wa fi ta'allumil qur'an wa ta'limihi sabilu 'izzatina wa sa'adatina. Rawal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Tugas kita yang berikutnya kepada Al-Quran adalah mengajarkan untuk generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Ajarkan Pak.
ajarkan Quran kepada orang generasi-generasi berikutnya. Saya ini termasuk yang berkeyakinan guru-guru Iqra itu orang yang paling banyak pahalanya di dunia ini. Kalau saya ini kan ngajar lah sudah, misalkan cak ini ngaji main ini ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi guru-guru Iqra itu kalau mereka ikhlas, sungguh pahalanya berlipat-lipat ganda. Bagaimana tidak? Kalau ia ajarkan Iqra, kenalkan huruf-huruf hijaiyah, sehingga orang muslim itu tahu, oh ini hamzah, ini ba, ini ta, ini tha, ini jim, ini ha, ini kha. Maka setiap kali ia membaca ayat Al-Quran, setiap kali dia membaca zikir, hadis Nabi, setiap kali itu juga malaikat sibuk mencatatkan pahala buat guru-guru yang mengajarkan huruf-huruf tersebut. Ya salam. Masih kecil anak-anak itu diajarin yang kita kadang-kadang kalau di masyarakat ustaz-ustaz yang semacam itu diremehkan, dianggap biasa baik. Padahal berkat begitulah saya bisa baca A. Berkat begitulah saya tahu Ba, tahu Tha, tahu Jim, tahu Kha. Dari mana? Dari guru-guru yang dulu mengajarkan kami Alif, Hamzah, ya. Kita ajarkan itu kepada generasi. Makanya Bapak kalau pengen dapat banyak pahala, ajarkan anak-anaknya itu di rumah, bahkan kalau bisa sebelum masuk TPA di rumah itulah diajar ke dulu. Ini A, ini Na, ini Ba, ini Ta. Belikan poster Alif Bata itu, belikan, ajar ke anak-anak. Ustaz, mohon maaf Ustaz, aku ini tidak pacak juga Ustaz, nak ngajar-ngajar, kan butuh ilmu. Iya, bagus. Terus cak mana Ustaz, biar saya ini juga punya jasa, punya pahala, punya andil dalam pengajaran Al-Quran. Dukung. Dukung Bapak dengan nasihat-nasihat Bapak. Dukung Bapak dengan rizki yang Allah berikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ada TPA di sini, dukung apa yang kurang. Datangi TPA-nya. Apa dia yang kurang? Papan tulis Ustaz. Belikan papan tulis. Apa dia yang kurang? Gaji ustadznya ustadz tambah ke? Misalnya. Atau sekali-kali buatkan perkumpulan, anak-anak itu dikasih hadiah, dibuatkan lomba. Ada rezeki misalnya, gimana kalau kita buat lomba nih, menanggap apa namanya nuzul Quran ini. Berapa kira-kira hadiahnya? 500 ribu ustadznya, kami yang nanggulah 500 ribu. Insyaallah masuk dalam keberkahan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang berikutnya memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Nah ini masih membahas ad-dinu. Bayangkan berapa lama kita nak jelaskan. Ini yang kami maksud jawami'ul kalim, pendek ucapan Nabi. Tafsirannya sampai sekarang belum selesai. Lah berapa? Hampir sejam. Ini baiklah disingkat-singkat. Kemudian bittafaqquh wal amal. Tugas kita kepada Al-Quran adalah memahaminya dan mengamal. Fala khaira fi qira'atin la fiqha fi. Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran yang tidak dipahami. Wala khaira fi fiqhin la amala fi. Dan tidak ada kebaikan dalam memahami Al-Quran jika tidak diamalkan. Maka semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang digelar, kita ini Pak, salah satu gelar kita adalah ummatul Quran. Kita ini adalah ummatul Quran, umatnya Al-Quran. Sungguh mulia kita dipilih Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dengan Al-Quran. Maka kalau bisa sebagai orang muslim bisa menghadirkan Al-Quran itu dalam kehidupannya, dalam keakhlaknya. Al-Quran mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Al-Qur'an mengatakan jangan suudzon sama orang. Jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan ngomongin aib orang. Wala tajassasu. Tajassus itu mengintai-ngintai, cari bahan untuk diomongin orang. Kalau itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita, alangkah indahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah berkata, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah, tindak tanduknya Rasulullah adalah Al-Quran.
sehingga beliau dikatakan Qur'anun yamshi bainan nas. Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an yang berjalan di tengah manusia. Nah, kita juga begitu sebagai umat Nabi Muhammad, ya dikit-dikit. Al-Qur'an mengatakan pedulilah kepada orang miskin, ya kita peduli. Itu akhlak Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua, hormati orang tua. Itu juga akhlak Al-Qur'an. Dan itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Apa itu? Agar diamalkan. Petunjuk yang diamalkan. Yang berikutnya, an-nasiha li Rasulillah, nasihat untuk Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah? Wa takunu bi tasdiqi risalatihi wal imani bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'anin wa sunnah. Yaitu yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah adalah dengan membenarkan seluruh, membenarkan, mengimani seluruh yang datang dari Rasulullah, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Gak boleh Quran aja, hadis juga, semua. Pokoknya selama itu dari Rasulullah, gak boleh ditolak. Iman sama Rasulullah, iman sama semua informasi dari Rasulullah. Walaupun kadang-kadang akal ini belum bisa mencernanya, belum bisa mencernanya. Pokoknya kalau itu dari Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami yakin apa yang kau ucapkan itu benar. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sempat ada orang yang ngaku muslim menolak hadis ini karena dianggap dia enggak masuk akal terkait lalat. Kata Rasulullah, "Idza waqa'a adz-dzubabu," jika ada lalat yang nemplok, tahu nemplok enggak? Apa dia nemplok? Hah? Hinggap di minuman kalian. Kata Rasulullah, "Falyaghmishu," celupkan saja lalat. Ada lalat. Bapak nak minum jus. Ah, jus apa dia? Jus nanas atau jus jeruk. Ada lalat, nak terbang enggak bisa. Nyangkut sikok sayapnya di air. Kata Rasulullah, celupin. Celup. Kemudian ambil, falyatrahu, dibuang. Kata Rasulullah, salah satu dari sayap lalat itu mengandung racun dan penawarnya ada di sayap yang satunya. Sehingga ketika dia jatuh di air minum kita, kita tidak tahu yang jatuh di minuman itu racun atau yang penawar. Karena tidak tahu, celupkan dua-duanya. Sehingga racun dan penawarnya bergabung, sehingga air menjadi netral kembali dan layak untuk diminum, sehat untuk di. Itu ucapan disebutkan 1400 tahun yang lalu. Orang yang, dari mana Rasulullah tahu ada racun, tidak ada racun. Dan jorok ini, jorok. Lalat kok disuruh dimasukkan kemudian kita minum. Akhirnya dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ini bukan hadis Rasulullah, enggak mungkin Rasulullah memerintahkan kita jorok semacam ini. Memerintahkan kita jorok. Sehingga dia menolak hadis ini. Nah, padahal nasihat untuk Rasulullah salah satu maknanya adalah mengimani apapun yang keluar dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kah dia ataupun hadis. Dan perlu saya jelaskan, itu bukan jorok, Pak, ya. Begini, Pak. Profesor Dr. Abu Bakar Ismail, salah satu ulama tafsir di Al-Azhar, beliau mengatakan begini. Perintah Rasulullah untuk nyelupkan apa tadi, Pak? Lalat, agar dicelupkan begitu, kemudian dibuang. Itu kata beliau bukan kewajiban tapi anjuran. Bukan? Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau itu kewajiban baru kita bisa sedikit protes. Artinya dosa kalau enggak kita celupkan. Tapi itu anjuran, kalau mau dilakukan monggo. Enggak mau dilakukan ya silakan. Tapi kalau kalian takut, jadi Rasulullah ini, anjuran Rasulullah ini bahkan bisa menjadi solusi bagi orang yang uangnya terbatas. Misal, lah seminggu berharap-harap aku ini nak minum Tahiti.
Taiti yang harganya 15.000. Taiti ya. Atau jus apalah, dia udah terngiang-ngiang, aku pengen yang minum itu ya Allah, tapi nak katek duit, nyarilah duit, nyari nyisi ke 1.000, 1.000, 2.000, 1.000, dapatlah duit 15.000 setelah 10 hari. Uang lebih itu, Pak. Nak minum dia. Lah beli, datang dia ke tempat jualannya, beli. Begitu sudah datang, dibuatnya, dihidangkannya. Pas nak minum, ngeng, plek. Nah. Lalat masuk. Dibuang. Sayang. Iya enggak? Diminum. Kaget ada racun, kotor. Nah, yang begini ini manfaat betul anjuran dari Rasulullah. Seakan Rasulullah berkata, daripada dibuang, kamu enggak banyak duit, celupkan saja. Celup, buang, aman insyaallah. Solusi enggak? Solusi, daripada dibuang, ngumpulnya 10 hari lagi. Kalau bapak kaya, mohon maaf, duitnya berlebih, enggak tegel nak minum, ada lalat itu. Ya sudah, kalau nak dibuang enggak apa-apa. Orang anjuran kok dari Rasulullah, enggak wajib. Kecuali kalau diwajibkan, iya. Artinya kamu tegel, enggak tegel, enggak muntah, telan pokoknya. Enggak bung. Enggak begitu perintah Rasulullah. Jadi ini bentuknya solusi dari Rasulullah. Al-irsyad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak, kalau ada informasi dari Rasulullah, masuk akal, enggak masuk akal, sami'na ya Rasulullah wa ata'na. Turun Rasulullah dari Isra Mi'raj, bercerita kepada orang, aku tadi malam baru saja dari Baitul Maqdis di Palestina yang jaraknya ribuan kilo dari kota Mekah. Dan aku naik langit 7, turun lagi, balik lagi. Gila kata orang. Gila kata orang. Bahkan kalau kita dengar ceritanya, orang-orang musyrikin saat itu, hey Muhammad, ada berita baru enggak? Ada berita baru enggak kepadamu? Ada, saya tadi malam baru saja menjalankan Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, bla 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 bla. Pada enggak percaya, membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari musyrikin itu mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Ya Abu Bakar, sahabatmu itu sudah gila. Masa dia ngaku sudah ke Baitul Maqdis? Masa dia ngaku semalaman sudah bisa sampai langit ketujuh, balik lagi? Enggak mungkin, enggak masuk akal." Apa kata sahabat Abu Bakar? "Andaikan itu keluar dari Rasulullah, maka saya percaya. Jika lebih dari itu, saya juga percaya. Selama itu keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dari situlah beliau dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq itu bukan nama beliau. Kalau nama beliau namanya Abu Quhafa. Disebut As-Siddiq karena selalu mensiddiqkan Rasulullah, mempercayai apapun yang diucapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari Rasulullah semuanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah. Ya, waktunya sudah luar biasa. Ya, yang berikutnya, yang keempat, an-nasiha li a'immatil muslimin. Nasihat untuk para pemimpin umat Islam. Ya, wa a'immatul muslimin imma an yakunul hukama aw man yanubu anhum wa imma an yakunul ulama wal muslihin. Yang dimaksud dengan a'immah muslimin pada redaksi Rasulullah ini adalah pemimpin-pemimpin umat Islam atau para ulama. Jadi an-nasihah, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam atau para ulama, maksudnya dengan apa? Dengan menasihati mereka, menginginkan kebaikan kepada mereka. Kalau ada pemimpin, ya kalau kita ini belum bisa sampai ke presiden sana, minimal pemimpin di kampung kita lah. Ada Pak RT menggunakan dana kas kampungnya atau Pak Lurah untuk lomba Agustusan, tapi lombanya lomba joget, lombanya lomba buka aurat, yang laki suruh pakai androk, yang laki perempuan suruh pakai jeans, macam-macam. Kan gak bagus. Ya silakan cari kebahagiaan dengan lomba-lomba, enggak apa-apa. Lomba balap karung misalnya. Tapi kalau sudah melanggar syariat atau misalkan jadwal perlombaan sampai zuhur dan asar ditabraknya misalnya. Nah, bagian dari an-nasihah di sini, datangi dia.
Pak RT mohon maaf, Pak RT aku ini sebetulnya dukung nian kegiatan kita ini untuk bisa menguatkan persatuan kita di kampung ini, persaudaraan, tapi kalau bisa janganlah nabrak waktu sholat Pak RT. Itu bagian dari an-nasihah li'a'immatil muslimin. Begitu juga kepada para ulama, baik ulama dia, mereka harus sadar kalau dia diamanahi sebagai pewaris para nabi untuk tidak putus asa, untuk tidak mudah mengeluh menyampaikan dakwah ini. Kita juga boleh menasihati para ulama, ya, menyampaikan masukan kepada para ulama, memberikan sharing kepada para ulama. Pak Ustaz, misalnya Pak Ustaz, di kampung kami ini Ustaz, uangnya agak susah Ustaz, nak dinasihati agak susah, nah, mungkin Pak Ustaz bisa apa namanya buat strategi biar apa namanya ceramahnya, dakwahnya didengar wong misalnya. Masukan itu juga bagian daripada an-nasihah li'a'immatil muslimin. Karena tadi makna nasihat apa? Ingin kebaikan. Pokoknya ingin kebaikan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap, insyaallah. Minimal Bapak Ibu dukung para ulama. Hormati mereka. Muliakan mereka. Kita tidak bisa memberikan sesuatu, kita tidak bisa menasihati mereka, memberi minimal jangan sampai lisan ini keluar untuk mencaci dan merendahkan ulama. Hati-hati kata Imam Ibnu Asakir, darahnya dagingnya para ulama, luhumul ulama masmumah, racun, dan pada waktunya orang yang menghinakan ulama akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini terbukti sepanjang sejarah. Tidak ada orang yang bahagia yang hidupnya dari menghina para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus salihina walastu minhum." Saya ini cinta dengan orang-orang saleh, cinta dengan orang-orang yang taat kepada Allah walaupun saya bukan mereka. Saya bukan termasuk orang-orang soleh. Coba bahasanya Imam Asy-Syafi'i. Tapi saya ingin dapat syafaat dari mereka. Ingin dapat kebaikan, keberkahan dari mereka. Ini kepada para ulama. Dan mohon maaf, politik, terutama politik di negeri kita, telah membuat lisan-lisan kita ini panjang dan tajam kepada para ulama. Hati-hati betul. Dan ini musiman, nanti 2024 mulai lagi. Enggak ada harganya lagi ulama itu. Direndahkan, dicaci maki, jadi bahan obrolan. Bahkan mohon maaf para habaib, para ulama fotonya digambar. Ya ilaha illallah, haula wala quwata illa billah. Rendah sekali. Kita insyaallah, Pak, Bu, minimal ajarkan anak-anak Bapak kalau ketemu ustaz di kampungnya, di daerahnya, suruh cium tangannya. Hormati, tunjukkan penghormatan Bapak kepada ulama, kepada anak-anak Bapak. Sehingga anak-anak itu tertanam dalam pikirannya, oh, orang ulama dimuliakan, ulama itu dihargai. Mereka adalah pewaris para nabi, penyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian daripada an-nasihatu lil muslimin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-nasihatu li'ammatil muslimin, an-nasihah yaitu untuk orang muslim secara umum, wa dzalika biirsyadihim limasalihim fi amri akhiratihim wa dunyahum, yaitu dengan memberikan nasihat, petunjuk, bantuan, pertolongan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan materi, dengan sikap, agar umat Islam ini mendapatkan maslahat akhirat dan maslahat dunianya. Itu juga bagian dari nasihat. Ya, Bapak punya usaha lancar, kenapa enggak sih ngajak tetangganya? Ya, Kak, Bapak mau punya membangun rumah, kenapa sih enggak pakai tukang dari daerahnya? Selama tukang itu memang amanah. Ini kadang-kadang dilema juga. Tukang di kampung dewek kadang malah enggak bisa dipercaya. Begitu ngambil dari orang lain diomongin. Nah, ya, jadi omongan, kenapa enggak pakai kita misalnya. Banyaklah ini. Ini biasa di kampung ini semacam ini terjadi.
Nah, nasihat kepada kaum muslimin, kita berusaha untuk memberikan petunjuk, memberikan nasihat agar orang-orang, termasuk ngaji semacam ini, ajak. Pak, kita punya kajian namanya Hilir Mengaji Musallah Al-Hidayah. Ini salah satu tempat yang alhamdulillah pengurusnya menerima. Alhamdulillah. Ya, alangkah indahnya kalau bapak-bapak juga jamaah Musallah Al-Hidayah hadir juga nanti. Minggu depan di mana, Kak? Di Tahirin. Kita ramaikan. Biar terasa syiar. Ini juga bagian dari an-nasih. Dan terakhir, saya tutup dengan dua kata atau dua kalimat. Yang pertama, agar nasihat kita mempan, agar nasihat kita mampu ya mengubah atau tersampaikan kepada orang yang dinasihati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak pengen nasihat ke orang, pengen ngajak orang kepada kebaikan, agar berhasil, agar ampuh. Yang pertama, jangan pernah merasa lebih mulia daripada yang dinasihati. Kegagalan pertama dari seorang pendakwah, kegagalan pertama dari seorang penasihat adalah tatkala ia merasa lebih baik daripada yang dinasihati. Seketika itu tidak akan ada power dan aura dari kalimatnya kepada orang yang didengar, yang disampaikan. Jadi santai saja. Ada orang enggak sholat ya kita ajak sholat. Ada orang belum ngaji kita ajak enggak? Kita ajak ngaji. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, an-nasihah berbeda dengan al-fadhihah. Ada nasihah, ada fadhihah. Nasihat adalah mengajak, menasehati, menganjurkan, memberikan petunjuk kepada seseorang yang melakukan kesalahan dalam kesendiriannya. Maksudnya ada orang melakukan kesalahan, jangan ditegur di depan umum. Misalnya sekarang nih ada orang mohon maaf, misalnya minum pakai tangan kiri, misalnya terjenguk oleh saya, hei, jangan pakai tangan kiri, mana kamu nih, umat Nabi Muhammad kok minumnya tangan kiri, uang galau dengar pak. Itu bukan nasihat, itu namanya fadhihah. Apa namanya? Fadhihah. Nasihat itu gimana? Selesai acara, sudah saat keluar dari masjid, pegang tangannya, bisiki, aku nak ngomong bentar. Nah, ada apa? Tadi aku jenguk kau minum pakai tangan kiri. Bagusnya tangan kah? Karena Rasulullah suka dengan tangan kanan kau. Ya? Itu namanya nasihat. Atau saya misalnya ustaz baca Quran, salah misalnya ngutip, manusia lupa, lalai, terbatas, nyebut ayatnya salah, baca ayatnya salah, langsung berdiri, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat Ustaz itu salah tadi. Wah, hilang marwah kita. Itu bukan nasihat, itu fadhihah. Itu caranya gimana? Selesai acara, Ustadz yang nak berangkat, nak naik mobil atau nak naik motor, dekat Ustadz, mohon maaf ya Ustadz. Tadi Ustadz tuh baca ayat ada kurang dikit, ya Ustadz. Bagus. Kalau Ustadznya kesinggung, Ustadznya yang kotor hatinya. Tapi kalau di depan umum ditegur dia kesinggung, wajar. Hati-hati. Itu namanya apa? Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan pernah mendengarkan fadhihah, tapi aku siap menerima nasihat. Ya, negur orang itu bukan di depan atau enggak di depan umum. Enggak di depan umum, kesendirian. Tapi dengan cara yang kasar itu juga bukan nasihat. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang ya kajian kita. Ini juga menunjukkan dan menegaskan sekali lagi jawami'ul kalim dari ucapan Rasulullah, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.